Puluhan pelajar SMP dari sejumlah sekolah di Cianjur yang hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Cipanas diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menemukan 2 bilah senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di dalam tas para pelajar yang diamankan tersebut, Senin, 19 Juni 2023. Puluhan pelajar SMP tersebut diamankan polisi saat menaiki truk yang mengarah ke kawasan Puncak di sekitar Tugu Lampu Gentur, Cianjur. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aksi tawuran tersebut merupakan imbas dari video viral aksi perundungan di kawasan Puncak, Cipanas beberapa waktu lalu. Yayah Samsiah, guru SMPN 1 Warung Kondang, mengatakan, puluhan pelajar yang diamankan polisi tersebut merupakan siswa SMP dari berbagai sekolah di Cianjur. G. Usia 14 tahun, seorang pelajar yang diamankan polisi mengaku, ia bersama teman-temannya dari beberapa sekolah tersebut sengaja menaiki truk ke arah Cipanas. Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Asari Kurniawan mengatakan, sejumlah pelajar yang diamankan tersebut hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Ada anak didik ibu nggak, Bu, di sini? Tidak ada, cuma katanya. Oh, nggak ada. Tahu, udah mau anak, Bu. Oh, iya. Tapi barusan mungkin ada anak didik rekan ibu mungkin, Bu, ya? Ini. Oh, ada. Dari SMP 2 orang kuat. Ada berapa, Bu, anak didik ibu? Apa? Ada berapa anak didik ibu? Berapa orang ini? Kalau bukan anak didik saya, SMP 2 orang kuat, Bu, SMP 2 orang kuat. SMP 1 orang kuat, Bu. Oh, 2 orang. 11 orang, Bu. 11 orang dari SMP 2 orang kuat. SMP 2 orang kuat. Ibu tahu nggak dia mau kemana, gitu? Memang nggak ada kesempatan mau menyerang ke sana karena ada yang kemarin yang ditendang di wilayah. Oh, iya. Ibu juga udah tahu berarti keberangkatan mereka. Dikira tidak akan terjadi. Bu, kalau kemarin ada anak didik ibu nggak yang nggak ada, yang korban kemarin nggak ada? Ini solidaritas. Solidaritas, oh. Ini buntut dari bully yang kemarin ini. Jadi mau pada kemana katanya mereka? Emang udah ada rencana mau nyerang. Menyerang. Ke sana ya. Ini gabungan berarti? Iya, betul gabungan. Ini SMP semua, Bu? Ini SMP 2 Warung Kondang. Kalau anak saya SMP 1 nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, iya. Itu ibu taunya ada sumbaran dia pengen nyerang kan, itu? Kan aku guru PP ya, iya. Dari BK, se Kabupaten Cianjur. Katanya gimana isinya, Bu? Ini ada listnya, oh, yang mau nyerang itu. Oh, gimana? Udah janjian mereka? Iya, mungkin udah janjian. Gimana katanya, Bu, janjiannya? Nggak tahu kalau janjian, pokoknya yang mau ke berangkat itu SMP ini. Oh, sudah ada berapa? Banyak berarti, Bu, ya? Jadi ibu antisipasi langsung? Pokoknya SMP Cianjur mau ke Cipanas menyerang. Sudah, jadi setelah ibu dapat informasi itu, antisipasi dari ibu seperti apa tadi? Karena gini, mudah-mudahan di Gorsi nggak akan terjadi. Dikiranya nggak akan nekat seperti ini, gitu. Berarti ibu udah menghubungi guru atau misanya kepala sekolah yang bersangkutan, anak didik ini, guru BK-nya. Ibu nama lengkap, Bu? Ibu nama? Yah Samsia dari SMP 1 Warung Kondang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.